Ismail. Amma ba'du. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat mengikuti acara lomba Asafi An-Nizam 2020. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan bersama. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para dewan juri, Pak Ustadz dan Ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Selva Raya Hadi Kesuma dari SMP IT Akuro. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Teman-teman, Raya mau nanya nih, teman-teman sayang gak sama kedua orang tua? Pasti sayang dong semua. Kalau gak sayang berarti anak durhaka. Kalau anak durhaka, hidupnya pasti tidak bahagia dan pasti masuk neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik. Setiap hal yang terjadi pada manusia merupakan hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kadangkala kita sombong dan seolah-olah apa yang ada pada diri kita merupakan atas usaha kita sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsana." Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin yang dirahmati Allah, saat hamil ibu selalu dalam kepayahan mengandung kita selama 9 bulan, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayang keduanya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Bagaimana adab kita kepada kedua orang tua kita? Dengan begini caranya. Genggamlah kedua tangan orang tua kita seraya mengucapkan Assalamualaikum ya Abi ya Umi. Salam indah kupersembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Dengan memberikan salam dan doa kepada kedua orang tua kita, itu merupakan contoh adab yang baik kepada kedua orang tua kita. Mampukah kita membalas jasa keduanya? Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan perkataan ah saja tidak dibolehkan di agama, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar dan perlakuan yang kasar kepada kedua orang tua kita, karena Allah akan melaknat kita. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah, pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kita hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lagi-lagi Rasulullah menjawab hingga dengan jawaban yang sama 3 kali berturut-turut. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Baru Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, sayangilah mereka berdua. Jangan sekali-kali menyakiti hati keduanya. Niscaya Allah akan memberikan siksa dan api neraka sebagai balasannya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ridallahi fi ridaw walidain wa sukhitallahi fi sukhitaw walidain. Yang artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat
boleh tak berani. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita. Tegakkan tangannya, tundukkan kepalanya. Doa ibu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku sewaktu aku masih kecil. Amin, amin, rabbal alamin. Adapun kesimpulan dari pidato yang kali ini saya sampaikan adalah, yang pertama, hormatilah kedua orang tua. Yang kedua, taatilah perintah keduanya. Yang ketiga, berbicaralah dengan nada yang lembut. Dan yang keempat, tidak mencaci maki mereka. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum menutup pidato kali ini, saya akan berpantun nih. Dengerin ya. Di tanah tumbuh buah cempaka, buahnya lebat banyak manfaat. Siapa yang berbakti pada ibu bapak, pasti selamat dunia dan akhirat. Pergi ke Irian naik taksi. Cukup sekian dan terima kasih.